ke YouTube channel aku, Sri Aulia. Di sini aku bakal buat vlog masak. Nah, ini aku mau masak apa ya? Aku mau masak kentang tumis kecap. Nah, buat kalian yang pengen tahu cara masaknya ala aku, jangan skip ya videonya. Kalian harus nonton dari awal sampai akhir. Oke. Di sini ada bahan-bahannya. Kalian bisa lihat sendiri. Nanti juga aku bakal jelasin apa aja, berapa kuantitinya, terus bahan-bahan lengkapnya nanti aku seperti biasa di video aku informasikan. Sekarang kita lanjut masak. Tumis bawang putih, bawang merah, dan cabai rawit merah. Seperti biasa guys, 1 sendok makan minyak untuk tumisnya. Guys, udah masuk. Oke, jangan lupa untuk on off-nya. Terus kita tekan ke bawah. Tunggu minyaknya panas, baru kita tumis. Oh ya, di sini aku mau seperti biasa mau informasi, ini kentang sama wortelnya udah aku rebus sebelumnya ya, udah mateng. Jadi lebih gampang dan lebih mudah, lebih cepat untuk memasaknya. Biasanya sih aku stok di kulkas, jadi rebus kentang misalkan setengah atau 1 kilo aku rebus stok di kulkas. Wortel juga sama kayak gitu. Jadi kalau mau masak, mau tumis, mau sayur, tinggal kupas-kupas, tinggal iris-iris. Jadi nggak usah harus nunggu rebus dulu apa dulu. Jadi lebih cepat dan lebih gampang. Kentang tumis kecap. Ini eksperimen aku aja sih masak kayak gini, karena lagi diet kayak gini aku harus kayak punya ide-ide gimana gitu supaya aku nggak boring, nggak bosan makan makanan yang dimasaknya kayak gitu-gitu aja. Jadi biar ada sensasi lain, sensasi beda, aku masak kentang tumis kecap. Ini minyaknya udah panas guys, kita tumis bawang putih, bawang merah, dan cabai. Tumisannya sudah harum, kita masukkan kentang. Thank you.
rekam sedikit aja guys, sedikit aja. Kurang lebih seginilah ya. Karena udah asinnya ada di kecap juga. Tada, masak selesai. Selamat makan guys. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk di subscribe, komen, like, and share ya. Semoga bermanfaat video yang aku buat. Terima kasih.